Guys, masuk guys, ini yang smallest. Enak. Ini harimau-nya kepo-kepo gitu guys. Nah, mau loncat, mau loncat. Halo. Mau gigit guys. Mau gigit akal. No. Gak boleh, no. Matanya gede. Jadi sekarang kita lagi di Tiger Park Pattaya guys. Naik mobil golf cart di tengah-tengah harimau. Jurassic-nya beneran guys, ini harimau Jurassic-nya. Wah, harimau. Meng. Lucu banget lihatnya, kayak ada yang bisa baca bahasa harimau tuh gitu kan mukanya. Lanjut guys, lihat guys. Wow, gede banget. Halo, excuse me. Okay, you wash your hand first, please. Okay. Cuci tangan dulu, guys. Okay, guys. Wash your hand, please. Hygiene, okay, mantap. Cuci tangan dulu. Okay, guys, come on. Udah cuci tangan. Hello, so next. Now we have 2 months old and 3 and 1/2 months old. You can shoot only one kid. Okay. You can see. Okay. Ini yang small dulu guys. Nanti ya guys. Siap-siap lepas sepatu ya. One ticket stay allow 10 minutes. You want stay inside 20 minutes or 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Okay. You want 2, 3? Yes. Okay. For smallest tiger, you can totally body back side, no side of face. Front paw because have teeth and my and stay behind. No carry, no lift up baby. And okay. Fully touching. And now waiting inside finish. Yeah, no problem. I have to. Oh, okay. Chimbai na. Yeah, white tiger. Yes. Oke, di sini dulu guys. Bolak-balik. Oke, sip. Guys, masuk guys, ini yang smallest. Ya, yeah, oke. Okay. This is a Bengal tiger or Bengal tiger. Enak. Oke. Ya, oke. Kalau di tempat umum tuh nggak boleh pegang kepalanya guys, karena takut ya biasa kan kalian mangap-mangap. Heh, gemes. Ya sini udah kalem, santuy ya. How months old? The 2 months. 2 months old. No problem sir, I have tiger too, so it's okay. Ini sebenarnya tiger Asian. So guys, jadi tenang. This is from my tiger too. Ini harimau-nya kepo-kepo gitu guys. Nah, mau loncat. Halo. Kepo ya kamu ya? Nih. Sama. Mau loncat pos. Mau loncat. Halo, siapa namanya? Who is the name? Shatai. Male or female? Female. Oh, female. Berarti miripnya kayak Jinora ya, guys. Halo, Shatai. Halo, baby. Mau main? You want to play? Gemes banget kenalan. Gak apa-apa. It's okay. Halo. Tugas gua enggak apa-ngapain, dia diam doang. Gemes. Ya. Yeah.
kalau diangkat emang jangan sih, karena takut harimaunya nggak nyaman. Orang gua diem aja dia masih pelan-pelan nyium-nyium gitu. Ya, jadi bener caranya, bener peraturannya nggak boleh pegang kepala, itu gua setuju banget. Bagian belakang aja, kalau kepala takutnya dia nggak nyaman, keganggu, kadang kegigit ya. Halo, mukanya gemes banget. Aneh main gemes. Nene. Gak boleh shanai. No. Mau gigit guys. Mau gigit nakal. No. Gak boleh. No. Mau gigit nakal kecil-kecil. Mau gigit penasaran. Udah mangap-mangap tadi, ha? Huh? Iya. Udah, come on guys. Thank you. Guys. Sebelum lanjut ke videonya, ntar dulu ya, gue mau ngasih tahu sesuatu nih, karena gue lagi seneng banget. Kelihatan gak sih kondisi kulit gue sekarang jadi better dari sebelumnya guys, dari jerawatan parah. Dulu sih jerawatan, sekarang lihat nih. Ini semua gara-gara Scarlet Whitening guys. Jujur nih, gue nyobain sih ini tuh nyari cocok. Sampai akhirnya, sekarang gue baru benar-benar nemuin skincare yang cocok di kulit gue. Dan powerful di kulit gue ini yang sensitif guys. Dan ini dia, serum acne series yang berhasil bikin jerawat gue say. Bye-bye. Teksturnya super ringan, tapi beuh, nampol banget buat jerawat. Bikin kulit yang meradang, jadi calming gitu. Karena ada salicylic acid, plus magnetnya, jadi jerawat gue cepet banget keringnya. Dan yang terpenting ya, hidrasi kulit harus cukup. Jadi kulit tuh gak gampang kering. Gue pakai skrimnya juga setiap pagi dan malam. Ini ada double salicylic acidnya yang super good banget buat rawat kulit berjerawat. Jadi udah gak asing lagi lah ya sama acne series dari Scarlet ini. Kalau kalian punya problem berjerawat kayak gue, cobain deh Scarlet Whitening. Oke guys, jadi kita udah tepat ini satu kali. Kalau gue lihat sih harimaunya diajarin nggak boleh gigit. Kalau gigit, no itu sentil. Biasanya hidungnya, tengah mulutnya itu sama kayak kucing sama anjing pada umumnya sih. Anjing juga kalau nakal ada beberapa yang ditap-tap ya hidungnya. Dan itu normal sih di seluruh dunia pun yang ngerawat harimau, trainer, zoo dan lain-lain. Kalau ngasih tau harimau kayak gitu. Dan bagi mereka nggak sakit, nggak berbahaya karena tebel badannya guys. Dan kayak gitu gue lihat karakter masih bayi ya. Sekarang kita lihat yang seberangnya dan kita lihat lagi yang medium dan yang besar kayak gimana karakternya guys. Kalau yang bayi tadi itu nyem-nyem mingkem-mingkem mau gigit guys, iseng-iseng pakai tangan dulu. Kalau misalnya udah dapet tuh digigit gue sumpah. Cuman nggak apa-apa sebenarnya, gue gigit juga cuman sama keepernya nggak boleh gigit orang biar nggak kebiasaan guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya. Siap-siap ya. Apa? Udah biasa kan, cakar mana? Aduh. Mana lihat cakar? Mantap. Aman. Ini digigit nih yang paling kerasa. Oke. Asal lebih parah. Mak, kulitnya, kulitnya pakai cewek. Oh iya, Mas. Kulit saya lebih sensitif sama kuku. Kayak gitu dikit sama harimau aku berdarah gitu ya. Apa sih lebay? Ini mah enggak tuh. Padahal lebih banyak, lebih sering. Laku satu kali ke colek aja udah berdarah. Oh, jadwal nyusu guys, siapa ya? Jadwal kasih susu, oh belum. Gue mau coba untuk menerka-nerka. Three people, oke. Seng, Ozan. Halo, nih guys. Lagi bobo, halo. Lagi ngantuk. Halo. Lagi bobo.
How months old? 2 months, ini juga 2 bulan guys. Matanya kedip-kedip. Kayak kucing-kucing rumahan sama banget. Wah, oh, ngantuk. Oh, ngantuk. Is this a Bengal tiger? Bengal tiger. Bengal ibis. Indo-Chinese. Ini Chinese. Ibis. Oh. Oke, okay. Hybrid. Oh, ternyata ini hybrid, guys. Oh, ini Chinese-nya 80%, Bengalnya 20% ya. Di jauh grass patesan gua susah untuk lihat ini harimau apa ini kecil ini nih. Eh, gemes banget tapi indut ya kamu ya. Halo, baby. Halo. Halo, cantik. Satu lagi guys, kita satu lagi yuk. Yang itu tuh. Bye-bye. Halo. Halo baby. Depannya kayak leopard ya. Kayak selalu leopard. Banyak banget itemnya. Halo. Iya, yeah, oke. Okay. No problem, I have tiger too. Ya, oke. Okay. Ya om, jangan terlalu khawatir ya om. Mereka udah terbiasa gitu, kayak berarti banyak banget nunjukin gue punya harimau. Kayak udah terbiasa ya. Pengen nyoba kegigitnya, Zen. Cobain gigit, Zen. Bisu. Nah. This is from my tiger too. No problem. Lagi makan tutup botol. Gemesnya. Kalem sih, karakter rumus segini santai banget. Gemes ya. Gemes. Iya, main. Tit. Sayang. Bentar, stafin dulu guys. Main bareng. Halo, siapa namanya kamu? Daniel. Lari guys. Oke, beres, cukup lah. Oke, thank you very much. Thank you. Mantap guys. Jadi komentar gue yang smallest, ambil pakai sepatu ya. Jadi komentar gue kalau smallest, dia punya peraturan kan nggak boleh megang ini, nggak boleh megang itu, nggak boleh gendong. Itu peraturannya demi keamanan dan kenyamanan si harimau juga. Ya. Walaupun gue ngasih tahu di rumah ada harimau juga, gue bisa handling harimau gitu. Dia cuman oke, jadi nggak terlalu dijagain. Tapi tetap gue nggak mau gendong harimaunya karena kenapa? Takut nggak nyaman guys. Kalau nggak dibolehin ya nggak dibolehin ya. Karena ini peraturan mereka. Walaupun gue tahu caranya. Jadi akhirnya ketika gue bilang, gue punya harimau juga, bisa handling. Oke, jadi boleh dari depan ke depanan, langsung face to face, bisa lebih dekat lagi. Karena dia gak terlalu khawatir, gue bisa jaga-jaga kalau ada apa-apa ya guys. Kalau tamu biasa ya gak biasa kan bahaya banget, takut kegigit tanik gitu. Jadi mantep sih, mantep cuman sehari-hari gitu harimaunya. Main sama tamu, foto bareng, walaupun gak boleh gendong, gak boleh pegang kepalanya. Komen di bawah aja guys, menurut kalian kayak gimana ya? Silahkan komen di bawah. Kita sharing bareng-bareng. Next, kita mau ke medium. Hari mau ke mediumnya ya. Lebih besar daripada ini, oke? Okay? Lebih seru lagi. Makanya, jangan kemana-mana. Ya, itu terus guys. Tiger Park, Pattaya.